Islam baru 1400 tahun, tetapi manusia dah hidup berpuluh ribu tahun. Takkanlah hanya menganut agama yang baru ini baru boleh masuk syurga. Macam mana dengan yang dulu? Saya ambil bagi beberapa petikan dalam kitab-kitab suci dunia. Dan petikan ini dia akan mewakili insya-Allah tidak kurang daripada 70 ke 85% penduduk dunia yang percaya kepada Tuhan. Iaitu saya mulakan dengan kitab agama Hindu dulu. Berapa Tuhan? Dalam kitab Vedas, dalam kitab-kitab mereka, Shruti dengan Smriti. Saya bagi contoh je. Dalam kitab Chandogya Upanishad, buku nombor 6, bab nombor 2, ayat pertama, disebut Ekam Evavityam. Tuhan itu satu, tak ada yang kedua. Apa yang saya baca, sahabat-sahabat yang beragama Hindu yang mungkin sedang menonton, mereka tak boleh buat laporan polis, mereka tak boleh saman saya. Sebab apa? Saya pernah bacakan ayat ini di depan sarjana mereka, wakil mereka ketika interfaith dialog, dan dia mengesahkan apa yang saya baca dan terjemahan saya betul. Sebab dalam Islam kita tak memfitnah. Apa dia? Dalam Brahma Sutra sebut Ekam Braham Dwitiya Nanasti Nanasti Kinchan Bhagwan Ehihi Dosra Nehihi 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 Zarabi Nehihi. Tolong ulang. Yang dia boleh ulang, nehi nehi. Apa itu Bhagwan Ehi? Bhagwan itu apa? Oh, ni peminat Bollywood aja. Pandai. Bhagwan Ehi, Tuhan satu. Dosra nehi, tiada yang kedua. Nehi nehi, zarabi nehi. Tidak sama sekali, tidak sama sekali, tidak akan sama sekali. Maksudnya dalam zikir kita tadi, la ilaha illallah. Betul ke tidak? Tapi nanti lepas solat isyak, jangan tukar dengan baguan ehihi. Teruskan dengan la ilaha illallah. Kitab Hindu, kalau ikut kepada dia, berapa Tuhan? Satu. Dan agama Hindu mewakili lebih kurang hampir 1 bilion penganut. Hampir. 1 bilion penganut. Majoritinya berada di negara India. Baik. Agama Yahudi, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yahudi, dalam Old Testament dia, bab nombor 6 ayat yang keempat, dia sebut dalam bahasa Ibrani, Shama Israelu Adonai Ilaihainu Adonai Ikhad. Ikhad tu ahad. Maksudnya, dengarlah wahai Bani Israel, sesungguhnya Tuhan kita Allah adalah ahad, satu, tunggal. Itu dalam Old Testament. Sebab saya nak ambil yang pendek-pendek je. Dalam kitab New Testament, Christian, lebih kurang 2.2 bilion penganut. Dalam kitab Mark bab 12 ayat 29, ayat yang sama, Shama Israelu Adonai Ilaheinu Adonai Ikhad. Dengarlah wahai Bani Israel, sesungguhnya Tuhan kita Allah ahad, tunggal, satu. Agama Sikh, Grand Guru Sahib, bab yang pertama, ayat yang pertama, Ek Ongkar, Tuhan tu satu. Islam, tak payah nak cakap, Kulhu Allah Hu Ahad. Tuan-tuan dan puan, Islam 1.7 bilion, Hindu 1 bilion dan 2.7 bilion, campur dengan Kristian 2.2 bilion, kita nak kata kat sini hampir 5 bilion penduduk dunia daripada 7 bilion. Maksudnya, majoriti agama di dunia ini dalam kitab suci mengatakan percaya satu Tuhan. Agama Hindu kata dia dah 5,000 tahun. Tetapi di sebelah sini pula, Yahudi kata satu Tuhan. Dan dia dah baru 3,000 lebih tahun. Agama Kristian di tempat yang sama, baru 2,000 tahun, juga kata Tuhan yang sama. Dan juga agama Islam, yang kononnya 1,400 tahun, pun kata satu Tuhan. Agama Sikhism dekat India pun kata satu Tuhan. Agama Parsi juga kata satu Tuhan. Wait. Adakah ini kemungkinan manusia sengaja mereka untuk satu Tuhan? Ataupun sebenarnya semua ini adalah asalnya diturunkan oleh Tuhan kepada wakil yang dia lantik di dunia, yang dalam Islam dikenali sebagai Nabi. Maksudnya mereka membawa risalah dengan agama yang sama. Sekali lagi kena berfikir. Hari ini betul tak dalam Islam kita sebagai Muslim kata surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 19, Inna dina innallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Maksudnya hanya orang Islam, hanya penganut Islam yang akan masuk syurga. Betul ke tidak?
Sebab Allah juga sebut dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 85, barang siapa yang memilih menganut agama selain daripada Islam tidak akan diterima. Betul? Islam berapa usia dia? 1400 tahun. Kalau kita berpegang kepada idea 1400 tahun, kita ada masalah. Tahu kenapa? Dia akan kata, Islam baru 1400 tahun, tetapi manusia dah hidup berpuluh ribu tahun. Takkanlah hanya menganut agama yang baru ini baru boleh masuk syurga. Macam mana dengan yang dulu? Sebenarnya, yang sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, saya cakap tuan-tuan dan puan-puan buat kajian, jangan dengar saja. Tuan-tuan dan puan-puan balik buat kajian, sebab itu saya bagi juga ayat Quran untuk berfikir. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, yang 1400 tahun itu bukannya Islam, tetapi adalah Al-Quran diturunkan. Kerana Islam telah pun wujud semenjak manusia pertama menjejakkan kaki ke muka bumi ini, iaitu Nabi Adam AS. Nabi Adam agama apa? Nabi Idris? Nabi Ibrahim? Nabi Musa? Nabi Isa? Islam. All the way adalah Islam. Tetapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan nabi? Jawapannya ada dalam Quran, tuan-tuan dan puan-puan. Sekali lagi, kita jangan baca Quran saja. Untuk orang yang belum Islam juga kena berfikir. The book is here. Sekarang mereka juga kena berfikir untuk diri mereka. Dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 213, Allah kata dahulunya manusia ini adalah umat yang satu, umatan wahidah, semuanya beragama Islam. Tetapi kemudian mereka berpecah belah. Apa berpecah belah? Kerana kepentingan diri, kerana mereka mengubah kitab Allah, kerana mereka mula menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah mengutuskan Nabi dan Rasul dengan risalah-risalah untuk mengajak mereka kembali. Mana bukti? Surah An-Nahl, surah 16 ayat 36, Allah kata Allah tak utuskan Nabi dan Rasul kecuali untuk mengajak manusia kembali kepada Tauhid dan menjauhi Tauhud. Berapa Nabi dan Rasul? Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd, surah 13 ayat ke-7, walikulli qaumin had. Setiap zaman diutuskan seorang pemberi amaran. Sebab itu bagi sebagai seorang Muslim, kita tak terkejut jika kalau dalam kitab Wedas, kitab Tripitaka, kitab Old Testament, kitab New Testament, adanya saki baki peninggalan ajaran Tauhid di dalam. Kita tak terkejut.